Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan kota Baghdad, jangan lupa beli tomat. Jika saudara muslimin muslimat, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak, ibu dan juri yang saya hormati, serta teman-teman sahabat Al-Husna yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya hingga kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita dari jalan sesat menuju jalan yang selamat. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Alif Nur Hidayat akan menyampaikan pidato dengan judul The Importance of Honesty, yaitu pentingnya sebuah kejujuran. Jujur adalah berkata benar apa adanya sesuai antara lisan, hati, dan perbuatan. Ladies and gentlemen, rahimakumullah. Jujur hukumnya fardhu ain, yaitu wajib bagi setiap muslim. Hal ini didasarkan beberapa ayat dalam Al-Quran dan hadis diantaranya. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alaikum bisyidki fa'inasko yahdi ilal birri, wal birru yahdi ilal jannah." Artinya, wajib atasmu berlaku jujur karena sesungguhnya jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan membawa surga. Jujur adalah salah satu akhlak mulia yang harus melekat dan dijalankan oleh setiap muslim sebagai tanda mukmin sejati. Jujur adalah pangkal dari kebaikan, dan kebaikan membawa surga. Sebaliknya, bohong adalah pangkal dari kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Wa iyyakum wal kadhiba wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan mengajak sahabat-sahabat Al-Husna untuk menegakkan kejujuran dan menjauhi bohong agar bahagia, selamat dunia maupun akhirat. Are you ready? Ready. Karena semangat teman-teman yang luar biasa dalam menegakkan kejujuran dan menjauhi bohong, saya ajak nyanyi mau teman-teman? Mau. Wahai ananda buah hati bunda, hiduplah jujur, jangan berdusta. Jauhi bohong, haramkan dusta, supaya hidupmu tiada ternista. Teman-teman, sahabat Al-Husna yang saya sayangi, sebelum saya mengakhiri pidato saya hari ini, saya akan menyimpulkan syahadat itu yang pertama. Mari diresap sejuara. Jujur itu perintah agama, pegang teguh sekuat tenaga. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada kebenaran datangnya dari Allah SWT. Bila ada kesalahan itu karena kebodohan saya semata.
lipat-lipat, laisantan, nalipat yung pangapuntan. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.